commenters, welcome to the comment. Lebih tepatnya di Stand News Comment. Apa itu Stand News Comment? Stand, berdiri, news, berita, comment, the comment. Berita berdiri, the comment. Iya. Yeah. Iya, yeah, betul. Kita sekarang biasanya menggunakan meja, duduk, tapi sekarang kita berdiri seperti yang Anda lihat. Betul. Dan kali ini kita akan menampilkan beberapa headline news yang akan dipilih oleh anggota band kita yang Budiman, ya. Iya. Yeah. Betul sekali. Alright, so mari kita lihat headline berita malam hari ini yang bisa dipilih oleh anggota band kita. Di belakang kita, ya. Nah. Nomor satu ada tangisan seorang anak kecil. Talenta luar biasa seekor beruang. Nomor tiga tetap berkarya ketika sedang operasi. Kekuatan sebuah kelingking. Wow. Nomor lima kucing naga. Ya. Nomor enam selfie ekstrim di gunung berapi. Nomor tujuh fashion hewan. Dan nomor delapan kendaraan gaul. Itu dia ada delapan berita yang bisa dipilih oleh anggota band kita. Dan kita akan mempersilahkan mereka untuk memilih. Yang pertama, siapa yang ingin memilih Bapak? Mungkin dari Bapak Dudi dulu. Bapak Dudi ingin sebagai pimpin. Laki banget ya, jadi aku kekuatan sebuah kelingking kali ya. Kekuatan sebuah kelingking. Yuk, ya, ya. Cucok. Memang kekuatan sebuah kelingking itu bisa mengguncangkan dunia ya. Benar, bisa bikin persepsi orang berbeda. Betul, betul. Misalnya lagi minum. Laki. Berdiri. Inilah pemegang rekor dunia bergelantungan hanya pakai jari kelingking. Namanya Maibam. Maibam. Dalam sebuah rekaman video yang menjadi sensasi di internet, Maibam pull up sebanyak 16 kali selama 30 detik dengan kelingkingnya menahan berat tubuhnya yang 51 kilogram. My God. Badannya main kering banget itu. Asli. Gila. Astaga, satu, dua, tiga, empat, lima. Wow. Gila sayapnya dong, men. Lo lihat tuh sayapnya. Gila ini orang nih. Ya, 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 ya. Luar biasa. Wow. Luar biasa. Sepertinya dari Thailand ya. Thailand. Dengan gerakan-gerakan. Betul, betul. Itu, ya. Wow, itu dia pasti apapun sweet menggunakan jari apapun pakai kelingking dia menang. Soalnya kalau enggak bisa menang dia colok gitu langsung. Kenadi kan. Selanjutnya mungkin Om Saksofon. Kucing naga. Kucing naga. Kucing apa naga? Oke. Mari kita lihat. Kucing naga. Ah, buset deh. Salon di Rusia bisa ubah kucing dan anjing Anda jadi mirip naga. Menjadi hijau atau kuning ya, seperti naga di dalam animasi How to Train Your Dragon. Itu naga apa lebah itu? Iya benar. Sejujurnya Pak, ya. Mirip ayam sepuh. Iya betul. Yang dijual di Blok SDSD. M, Blok M. Ya, di ya, SDSD, ya. Warna pink, biru, kuning ya. Wah, ya ya luar biasa. Luar biasa, ketertarikan Om Saksofon kita terhadap kucing luar biasa ya. Iya, iya, iya. Ya. Bagus, 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 bagus. Oke, oke, oke. Oke, baiklah. Selanjutnya mungkin kita mundur ke kakak Ben. Kakak Ben, pianis kita. Silakan. Ya, kebetulan kan aku doyan shopping nih. Jadi aku pilih nomor 6 deh, selfie. Oh, siapa? Siapa? Nomor berapa, Om? Nomor 6. Nomor 6, ya, 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 ini. Selfie. Lah, apa hubungannya selfie sama... Shopping. Shopping. Waduh, ekspedisi ganas. Cowok ini terjun ke kawah gunung berapi untuk foto selfie. Waduh, pakai GoPro di dalam itu ya, mesin penghangat nasi yang suka dibawa anak SD. Bukan, bukan, bukan. Itu khusus, bajunya baju khusus itu ya. Ini dilakukan oleh Pedro Olivia, Chris Corbulik, dan Ben Stuxberry dari Brazil. Mereka mengarungi perairan di sekitar lelehan lava merah yang mengalir dari gunung berapi Kilauea, kepulauan Hawaii. Waduh, wow. Elah. Dia nekat loh, nguji suhu panas lava sekitar 700 sampai 1100 derajat Celcius. Benar ya? Iya, 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 iya. Ya. Keren banget, itu udah anget banget itu pasti. Asli, asli, asli. Luar biasa pilihan dari Bung Ben ya. Betul, betul, betul. Maju kita ke Kakak Tora. Kakak Tora. Penguasa bar di Kemang. Iya. Kendaraan gaul. Kendaraan gaul. Iya, iya, iya. Oke, baiklah kita lihat. Kendaraan gaul Kakak Tora. Nomor 8 ya, mari dipecat. Ultimate Taxi. Taksi nyentrik dengan gemerlap lampu dan musik. Oh, wih, everyday yang sampelin. Asik. John berhasil mengubah taksi tuanya menjadi taksi nyentrik yang bikin banyak orang penasaran. Dia mulai kerja sebagai supir taksi tahun 1983. Dan emang selama bertahun-tahun Ultimate Taxi ini telah menjadi daya tarik bagi turis. Bahkan George Lucas, Ringo Starr, Clint Eastwood, Jerry Seinfeld, Kevin Costner, Michael Douglas pernah nyoba naik taksi ini. Wow.
Luar biasa. Tapi di Indonesia nggak. Mana ada, bro. Tidak mungkin lah, bro. Hei, kamu ini loh, jangan, nggak mungkin loh. Hei, 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 cucu, mimi cucu, mimi mimi cucu, mimi cucu, mimi mimi cucu. Mana? Nih, ada Kopaja. Kan kalau taksi kan segitu doang. Lah kalau Kopaja kita bisa berame-rame, Pak. Kita lihat di Kopaja dugem. Asik, yo, Iman. Asik banget. Ini lewatin Hayam Wuruk kan nih? Rutenya nih? Lewat Blok M, Pak. Blok M Hayam Wuruk kan? Iya, iya. Kamu itu jurusan Blok M Kota pasti ya. Gokil, bro. Kopaja. Kopaja itu, bro. Iya, bro. Eh, Mak. Ini barang dagangan sebaiknya gua apa kan? Ya Kopaja. Kopaja. Betul. Aku dagang kenapa kau banyak? Itu aku nih badan pegal-pegal tidak terasa sehat ini. Aku diapain obatnya? Kopaja. Di Kopaja. Iya. Bekam gitu ya. Iya. David. Bekam. Baiklah itu dari Kopaja Dugame ya. Ya. Selanjutnya siapa ini? Boni. Boni. Saya pilih nomor satu ya, tangisan seorang anak tiri. Oh, anak kecil, tangisan seorang anak kecil. Jangan lo nama-namain aja ya. Tangisan seorang anak kecil, mari kita. Cut. Balita ini menangis terenyuh mendengar lagu sedih. Cuy. Berita macam apa ini? Pilihan kakak Boni. Iya, iya, iya. Kita bisa lihat referensinya ya. Ucayang. Oh, great big word. Ini dia baru berusia 4 tahun. Dia nangis sekarang mendengarkan lagu A Great Big World dan Christina Aguilera ya. Katanya mau diganti gak lagunya? Gak mau, dia mau terus menghayati lagu itu. Ucayang. Wow. Are you sure? Do you want me to change it? Gak mau diganti. Jackson, luar biasa hatinya lembut. Hatinya lembut, betul. Luar biasa selembut hati kakak Boni. Betul. Apa lagi? Ada tiga nih. Masih ada tiga lagi ya. Dua kita, satu lagi komentar gimana? Oke, boleh. Oke. Ya, kalau begitu saya ingin mana? Fashion hewan. Oke. Sweater untuk kura-kura untuk apa? Untuk apa? Gopo toh. Kita pernah bawain waktu itu berita marmut ulang tahun. Sekarang ada lagi sweater kura-kura. Oke, mari kita lihat. Sweater mengemaskan untuk kura-kura dibuat oleh seniman Australia Katie Bradley. Ini mana nego juga bisa bikin ini. Pakai benang doang ini. Dirancang ada jadi ikan hiu, Pak. Untuk menjaga hewan peliharaan Anda tetap hangat. Tapi ini dia pasti dikucilkan oleh kura-kura yang lain. Iya. Ya? Karena terlihat bodoh. Karena disangka hiu. Iya. Loh kok kamu jadi ini Bulbasaur Pokemon? Iya. Mulai dari burger sampai aduh. Menjadi Stegosaurus itu ya? Iya. Kasian, iya. Itu merendahkan hak kura-kura itu sebenarnya. Martabat kura-kura mau tori di mana itu? Itu kalau kura-kura ninja lihat dibelah kamu. Nah, kalau tadi Mas Arto hewan. Oh, saya ini aja nih. Talenta luar biasa seekor beruang. Mana tahu lebih bodoh lagi kan? Coba kita lihat ya. Iya. Itu kayaknya cuma di looping doang deh. Seekor beruang membuat gempar dunia dengan kemampuannya bermain gitar itu ya. Ya itu mah gak usah dijadiin berita, Pak. Itu udah headline loh. Itu keren ya. Hebat banget. Udah tinggal satu. Tinggal mungkin satu. Komentar yang hadir tuh yang baju putih mungkin tuh bisa tuh ya. Baju putih. Pilih nomor tiga ya, baju putih ya. Oke, pilih baju nomor tiga. Satu-satu penonton yang kita punya di sini. Iya. Kamu saya jadiin road manager aja gimana? Oke. Wow, wanita ini main biola saat otaknya dioperasi. Oke, ini adalah Naomi Elishuv, pemain biola profesional di Lithuanian National Symphony Orchestra. Wow. Dia udah berhenti karena menderita sakit. Kondisi bagian tubuhnya itu gemeteran. Jadi dia terpaksa pensiun 20 tahun lalu. Tapi pekan lalu dia menjalani operasi di Israel untuk menanamkan elektroda di otaknya untuk mengurangi gangguan gemetar.
Itu dia. Baiklah, itu dia tadi. The comment, pilihan Anda. The comment, standing news. Tidak ada TV-TV lain yang menayangkan seperti ini. Seperti beruang dan juga kura-kura dikasih sweater. Iya, iya. Ya, baiklah kalau begitu kita bertemu di segmen selanjutnya. The comment. Gerakannya boleh agak laki-laki dikit. Oh iya, iya. Saya malu ini. Keluarga saya nonton di rumah. Boleh berdiri di samping saya gak? Boleh. Oke. Okay. Saya kira boleh berdiri di atas saya. Susah ya. Ini dipegang di tangan kirinya. Oh. Taruh di samping. Yes. Dengan tangan kanan, lihat Danang. Tangan kanannya telunjuknya bentuk seperti ini. Darto. Tapi lihat Danang ya.